Assalamualaikum semua, kembali lagi kepada channel Aramir. Okey, kali ini video kedua kali ini aku akan cuba untuk buka ETB yang kedua, iaitu Paradox Rift. Kalau korang tengok video aku yang pertama masa aku buka Terapagos Ultra Premium Collection, sakit man. Pedih semua ada. Orang kata pengsan berdiri je. Kau dah lah buka, tak ada hit, kau berlari, kau pengsan, tapi kau masih berlari. Begitulah apa yang aku rasa. Tak berbaloi dengan rasa apa harga yang dibayar. Sebaiklah masa tu ada diskaun, so tak terasa sangatlah. Tapi itulah hobi ni kan, hobi kita. Kita bukan nak cari hit pun sangat, kita nak enjoy excitement buka buka kad tu, Paradox Rift. Saya harap korang enjoy. Inilah video kedua lepas aku buka Terapagos Ultra Premium Collection tu. Dia punya hit guys, memang sedih, pedih. Apa dia? 4 hit je guys daripada 18 pack. So untuk video kali ni aku nak sambung buka Elite Trainer Box, itu ETB lah orang panggil, Paradox Rift. Okay, ni pun aku dapatkan daripada Toy Power kan, dalam ada promotion discount tu lah. So macam aku cakap lah, aku tak adalah nak beli yang mahal, set mahal kan, sebagai permulaan kan. So aku belilah mana yang di dalam kemampuan. So macam lah kita proceed buka ke box yang kedua, ETB Paradox Rift. Paradox Rift ni aku tak tahu dia punya chest card dia apa, kita tengok lah dalam nanti. Dulu okay, dia ada player's guide dah. Okay, player's guide ni lah buku apa, set dalam master set yang kita hunt lah, yang kalau nak hunt dalam ni. Aku first time buka, so nantilah aku akan baca satu-satu. So untuk korang, kita akan tengok lah kad apa yang menjadi buruan dalam ni. Banyak ni. Apa yang cantik? Aku rasa Goroidon ni kot. Goroidon ni ke bukan? Okay. Aku rasa Goroidon ni lah, kayak orang cari. Goroidon. Okay, jom kita mula. So apa ada dalam ETB ni? Buka dulu. Okay. So dalam ni kita ada, wow, dia punya. Okay. Tetapi kita ada macam biasa lah. Apa ni yang kata marker. Kita ada damage counter eh. Damage counter. Kita ke apa panggil ni, lupa lah, pembahagi eh, card divider. So kita ada promo. Promo dah iron bundle, satu promo card iron bundle cup card. Remind you guys eh. Okay, so kita ada sleeve dan kita ada booster pack dia. Apa satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, empat, sembilan booster pack. Okay, kita akan buat team lah ikut dia punya artwork. Kita lebih dulu. Okay, kita mula dengan siapa nama dia, aku lupa. Lupa, tak tahu. Bukan yang baru kan, baru ni. Aku tak tahu pun, aku tahu jenama macam tu je. Okay,
cakap macam biasa ke, aku tak boleh belanja dulu sebab aku nak pakai. Kita ada ni satu dari depan. Okay. Oh, ternampak tadi. Apa? Jangan scam diri sendiri. Kita ada energy. Kita ada naked. Kita ada Giga. Blipak. Fui Coco. Absol. Masquerain. Ancient Booster Energy Capsule. Panjang nama dia. Trubbish. Ada MacB, Rigo Solo dan oh, kita ada Tapu Koko. Tapu Koko EX. Wow. Akhir pertama kita. Tu oh, mana sleeve aku? Cek sleeve jap. Okay. Ini extra pack kita. Ada satu hit. Extra pack. Atas ni. Okay, so kita pergi ke team yang pertama. Okay. Okay. Energy. Lodred. Remorid. Pomkabu, Zubat, Rika, Gorgas, Professor Sada Vitality, ada Tandem Mouse Reverse Holo, kita ada Garbodo Garbodo, apa ni? King Drausch, apa ni guys? Aku pun tahu, dia ada bintang kuning kat sini, Garbodo, wow, oh, first time pun dapat full art ya. Aku pun tak sure guys, nama-nama baru ni. Ha, kita ada satu hit. Wow. First time aku tengok kad macam ni. Dulu masa Gen 1, Gen 2 tu kad dia macam biasa kan, holo rare dengan holo saja. Wow, Garbodo. First time. Okay, hit pertama kita. Cute. Pack kedua untuk team pertama. Energy, The Gible, Funpaw, Blitzer, Bone Sweet, Veluza, Chantel, Garbodo. Oh, ni yang dia punya evolution previous dia kot yang tadi. Plus Cyber Holo dan Jirachi. Ada satu. Oh, Deoxys Holo Rare. Okay, team pertama cuma ada satu hit. Pergi kedua. Ini apa nama dia? Amarush eh? Amarush. Aku pun dengar orang cakap je lah. Aku pun tak tahu. Tengok. Okay. Kita tengok. Team kedua. Pack yang pertama. Energy. Nakli. Nimble. Yamas. Spinda, Dondozo, Chantel, Garbodo lagi, Iron Moth Future, Gligar dan apa ni? Rika. Oh, kita ada trainer guys. Rika. Wow. Dua bintang putih ke atau apa? Oh, nice juga. Wow. Okay. Tap. Sleevekan dia dulu. Hit pertama daripada pack team kedua. Okay.
Game kedua, pack yang kedua. Blade, Sunskirt, Magby, Flamingo, Scriptail, Professor Sada Vitality, Minion, Bounsweet, Octillery, dan oh, Hoopa EX. Hoopa EX, kau team kedua mantap, ada 2 hit. Huh, tak menarik. Teruskan tim yang ketiga, pack yang pertama. Okay, kita ada energy durable, Hornage, Hossy, Joltik, Earthworm, Professor Turo Scenario, Min Xiao, Dribble, dan oh, Kingdra. Eh, ada satu Wu Chen. Okay, Wu Chen Horrore saja. Okay, team ketiga tak ada lagi hit. Pack yang kedua. Natu, Perlion, Minfu, Fawcett, Tatsugiri, Dondozo, Tulip, Volcanion, Hibu Solo, Garbatula Hibu Solo, dan Chinpou Horore. Ok, team 3 tak ada hit. Kita akan daripada team keempat, team tak hit. Come on guys, baik, manis-manis untuk tim yang keempat. Ok, ok, energy Russell, Flittle, Onyx, Nikit, Minia, Crocolor, Tulip, Larry, Nimble River Solo, dan Iron Moth Colore. Okey, itu saja. Okey, kali yang terakhir. Semoga kemanisan, kemanisan memihak kepada kita. Okey, Tenchi, Think Cutting, Thundermouse, Dribble, Whismur, Technical Machine, Min Xiao, Rika, Flamingo Reverse Holo, Blipbird Reverse Holo, dan oh, kita ada Steelix Horrore sahaja. Ok, team 4 juga tak ada apa-apa by Kumpau. So kita recap balik apa yang kita dapat untuk hari ini. Ini daripada extra pack kan. First pack kita buka, kita dapat Garbodo. Oh, manis-manis, kacak ni. Dan kita ada Hoopa EX dan Rika Full art kot. Wow, itu saja. Kita ada 3 hit daripada 9 pack guys. So tu aku cakap ke, macam aku tengok lah, orang kata ATB ni punya hit rate pun random. So kalau nak dapat hit banyak, kena beli banyak ataupun kena belilah, beli stop pack ke, loose pack ke kan, yang orang dah filter. Okay guys, itu saja untuk video kedua kali ini. Aku harap korang enjoy lah dan teruskan support channel aku. Selamat maju jaya untuk kad Pokemon ni.
Bye-bye.